100 nelayan mendapatkan pelampung dari TNI Polri yang dibagikan oleh Pangkatan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan di perairan Asahan. Jaket keselamatan ini diberikan kepada nelayan dalam menghadapi cuaca buruk dan dapat menggunakan pelampung selama berlayar. Letkol Laut Robin Henry Edwiori, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, mengatakan masih banyak nelayan saat berlayar tidak membawa dan memiliki jaket pelampung. Ia berharap dengan adanya jaket pelampung tersebut, setiap nelayan dapat memberikan keselamatan selama melaut. TNI Polri berharap nelayan lebih patuh dan mempedomani keselamatan di laut saat berlayar. Kita sama-sama untuk membagikan life vest. Kurang lebih ada 100 life vest yang dibagikan, dukungan dari Kabupaten Asahan. Dan life vest itu digunakan oleh nelayan karena kita melihat sudah mulai ada perubahan cuaca. Laut juga sudah mulai berombak sehingga mereka diharapkan bisa melaut dengan selamat, kembali juga selamat semuanya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Bang.